guys. Okay. Hello hi semuanya. Kembali kita dalam Paranormal Malaysia. Okay. Sebelum itu, terima kasih kerana yang menonton. Saya tengok dah makin mencanak dan mencanak apa view untuk Paranormal Malaysia. Ini dah episod yang ke-8 saya rasa. Makin mencanak, so kita mengambil kesempatan ini untuk menambahkan lagi konten kita lah, konten kita untuk Paranormal Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Saya rasa video ni dah mula tersebar di luar Sarawak. Itu yang terbaik lah. Ada juga yang komen yang membina dan komen yang terbaik lah untuk kita ni. Pertama sekali, untuk clear semuanya, saya ni bukanlah content creator untuk hal-hal seperti hantu, bukan. Okay, tujuan utama Paranormal Malaysia ini adalah untuk merungkai hal-hal berkenaan dengan ketaksuban. Kita ni senang takut, kita ni senang percaya dan senang pula untuk menerima cerita-cerita tentang hal-hal berkenaan dengan hantu, tapi tak mengetahui apakah kesahihannya hantu itu sebenarnya. Jadi terima kasih kerana menonton. Kalau ada poin-poin yang anda boleh ambil sebagai pengajaran. Nah, ini pun proses pengajaran. Bagi kata orang, YouTube ni kita nak berkongsi ilmu kepada semua. Okay, dan ilmu saya ini datang daripada podcast daripada John Bay yang menemuramah seorang pakar dalam bidang ni, yang merupakan pakar hipnosis yang berlesen, yang bertauliah lah, iaitu Dr. Sazali Ahmad. Baik, kita mulakan, kerana banyaklah dia banyak sharing, tapi saya mulakan dulu dengan hantu. Okey, Dr. Sazali Ahmad ni melalui podcast tadi mengatakan bahawa kewujudannya hantu ni, okey, bukan datang daripada alam gaib, bukan, tapi dari perspektif ini perspektif Islam, okey, kepercayaan pada jin ni ada, dan jin, syaitan sebagainya lah. Okey, jadi kepercayaan Melayu pula mengatakan bahawa hantu ini wujud. Saya ni bukannya orang Melayu maupun Islam, tapi saya seronok untuk mengetahuilah tentang kejadian hal inilah mengikut landasan sains yang diajukan oleh Dr. Sazali Ahmad. Baik, mengatakan hantu ni dikatakanlah, okay, berwujudnya hantu ni sebenarnya daripada energi. So tengok kan, tengok cerita apa, tengok dalam apa aktiviti paranormal TikTok semua tu, yang menggunakan mesin ni, EMF ni untuk mengepasti adakah energi yang terdapat di bilik kosong lah, rumah kosong lah, chalet kosong lah, kilang kosong lah, apalagi tempat tinggal lama semua tu. EMF, saya ingat EMF ni ada hijau, ada merah dia punya api tu. Kalau hijau tu adalah dia. Okay, baik. Ni, bila kita melihat kepada EMF ni tenaga, energi yang dikeluarkan oleh kita manusia pada EMF, juga dikatakan sebagai semangat tadi, iaitu korpus mentalis ini. Boleh google apa itu korpus mentalis. Okay, yang dikatakan sebagai hantu ini sebenarnya adalah semangat, bukannya roh akan dah mati, orang dah mati kembali kepada Tuhan. Yang kita nampak ni, sebenarnya kita nampak mendapatkan semua ni, itu adalah semangat yang dilahirkan daripada EMF ataupun suppressed energy. Suppressed energy ni maksudnya adalah benda-benda yang tak settle di dunia ini. Maksudnya contohlah dendam ke apa, hal-hal macam kembalikan hak dia dan sebagainya. Ini kena settle. Pelbagai budaya cara menanamkan jenazah berbeza. Ini sudah aspek daripada penanaman apa, menanam mayat dari aspek Islam. Okay, kain kafan semua tu dan dalam terus ke tanah kan. Kalau untuk yang Kristian, ada juga menggunakan kerenda. Maksudnya
mayat tadi itu rebut dalam kerenda, dan kerenda itu kalau dia buat daripada kayu belian akan lamalah masanya untuk rebut. Dan jenazah dalam tadi itu, mayat tadi itu akan merebut tapi tak akan masuk ke tanah. Untuk agama Islam, dikapankan termasuk ke tanah. Dan bila tanah menerima tadi, maksudnya semua benda tadi akan dicerai dan jadilah bersama dengan tanahlah, kembali ke tanah. Itu dia konsepnya, kembali ke tanah semula. Itu konsepnya. Baik. Jadi untuk mereka yang nampak ada hantu sebiji sematu, itu dikatakan sebagai micro pattern. Ni adalah di mana kita micro pattern ni kalau anda tengok TV dah kan, macam RTM ataupun TV lah, RTM ke apa ke, TV lama tu bila dia dah habis siaran akan keluar dot putih hitam. Itu adalah micro pattern yang boleh membentuk apa yang kita nak. Kalau kita nak benda yang bagus, baguslah. Benda yang jahat, itulah. Bila ada yang micro pattern tadi, dan juga dengan memori kita ni, dengan cerita hantu semua tu, dan kepercayaan kita yang masih kuat lagi akan kewujudannya hantu ni. Saya ingat ada kitab pengetahuan hantu ke apakah yang dijual, okay, tentang hantu inilah, jembalang lah, pocong lah, apalah. Ada kitab sendiri. Maksudnya kita dah dapat membayangkan muka yang sebiji macam ni. Maksud itulah penampakan tu wujud. Tetapi yang sebenarnya, contohlah kita menangkap gambar hantu, sebenarnya tak boleh dengan menggunakan kamera saja. Mesti ada high speed camera, dan juga you kena melepaskan hidrogen untuk menangkap image tadi. Ikut sains ini menurut apa dikatakan oleh Dr. Zali Ahmad. Okay. Untuk anda menangkap gambar betul-betul menggunakan kamera phone ke apakah, itu agak mustahil lah. Itu boleh kita mengada-adakan cerita. Contoh juru gambar lama zaman kolonial di Amerika, okay, boleh menangkap gambar ni, gambar portrait yang terlibat ada orang yang meninggal di belakangnya, gambar tadi jadi fenomena. Tapi bila disidik balik, itu merupakan camera trick untuk melakukan bisnes tadi, bisnes fotografi tadi di Amerika lah. Bayangkan, boleh apa tak boleh sekarang ni dengan adanya AI, lebih senang lagi untuk kita mencipta gambaran itu dengan tanpa ada rasa pelik bahawa janggal bahawa itu adalah penipuan. Okay. Dan yang terakhirnya untuk mereka yang boleh merasa kehadiran semua ini adalah bila sensory diri dia dalam keadaan yang tinggi. Sensory maksudnya manusia ada 5 sensory kan, melihat, merasa, mendengar, sensory dia, hidu, perasa, melihat, mendengar, dan juga deria, apa lagi deria, adrialah, dan ada 5 deria kita, 5 dirasa kita yang berfungsi dengan cekap sekali hingga boleh menghidu dan sebagainya. Saya suka metik apa dikatakan oleh Tuan Hutan tadi, dia buat rakaman live TikTok dia, dan diambil oleh Malaysian influencer dia. Dia mengatakan bahawa kewujudannya hantu ni sebenarnya satu benda yang sukar untuk kita nak tengok sebenarnya. Sukar. Satu, Andi dikata bahawa bila masuk ke dimensi manusia ini, mereka kena mengikut hukum manusia ini. Sama juga kita bila masuk ke alam gaib mereka ni, kita kena ikut hukum mereka. Contohlah macam ikan shark, jaws ke apa, beliau berkuasa di lautan tuas, dia berkuasa. Tapi bila kita tangkap, kita letak di pantai, dia nak pukul ke, dia nak apa ke, boleh. Sebab dia tak boleh lawan, dia tak boleh melawan balik. Sama dengan konsep di mana bila penampak
merupakan hantu ni sebenarnya, terjauhkan dari jauh. Kerana bila masuk ke dimensi kita ni, dia adalah lemah. Ingat lagi tentang energi, tenaga tadi tu lemah. Dan mengata apa dia kata dapat tuan hutan mengatakan bahawa dalam kitab semua dalam kitab tadi mengatakan bahawa ada tertulis sejarah sejarah apa yang mendapatkan semua ni, dia boleh siap pukul lagi hantu tu. Jadi kita pada zaman ini, sekarang ini tahun 2024 nak mengejar kemajuan ni, kita kena berfikiran secara rasional, berfikir secara terbuka, dan juga janganlah kita hidup dalam keadaan yang ketakutan dengan benda-benda yang kita rasa tak dapat memberikan manfaat kepada hidup kita. Tak dapat. Cuma apa kita boleh buat adalah kita kena fahamlah, kena faham dahulu, dulu-dulu kewujudannya adalah betul sebelum datangnya agama. Selepas datangnya agama, maksudnya kita kena menolak semua benda ini dan pegang kepada agama kita masing-masing lah. Okey, baik, itulah perkongsiannya untuk hari ini, dan juga semoga kita berjumpa lagi lah pada episode kedatangan SKS. Bye-bye.